Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lisus, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilda TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Jadi informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini ada foto Ayu Ting Ting yang terlihat dengan rambut barunya. Back to work, kembali bekerja. Ada 4 gaya Ayu Ting Ting di sini, namun semuanya terlihat cantik dan juga natural. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, semangat untuk bekerja. Selanjutnya di sini ada Ikis dan juga Alialser yang lagi nonton yang serem-serem nih. Nonton Venom lagi, tulis Alialser di Insta story-nya. Lihat di sana Ikis menikmati di tontonan yang sedang dia tonton Venom. Wah, kecil-kecil tontonannya sudah yang serem-serem ya. Sehat dan semangat untuk Ikis, semoga selalu bahagia. Berita selanjutnya atau berita yang ketiga, di sini ada Ayu Ting Ting sedang mereview bakso terbesar. Jadi sahabat semua yang ingin makan bakso virali, bakso rusuk kayak Ayu Ting Ting, boleh deh ya nonton langsung dan atau datang langsung nih ke bakso rusuk Josni. Harganya terjangkau dan rasanya enak. Bagi sahabat semua yang penasaran di mana tempatnya, bagaimana rasanya dan bagaimana reaksi dari Ayu Ting Ting setelah memakan bakso tersebut, jangan lupa langsung cus ke Kisyu TV. Ada Ayu Ting Ting nih yang makan bakso super besar, harganya 3 jutaan per satu porsi. Masya Allah ya, besar banget dan isinya luar biasa, bisa bawa sekampung tuh ya untuk makan bakso sebesar itu. Masya Allah, tabarakallah untuk Ayu Ting Ting, sehat selalu dan selalu semangat. Selanjutnya datang dari Ivan Gunawan yang sedang live IG nih, dimana di sini Ivan Gunawan sedang bersama salah satu brand ya, dan Ivan Gunawan adalah salah satu brandnya nih. Wah, selamat ya untuk Kak Ivan, banyak banget ya rezekinya, dimana-mana ngalir terus. Sehat selalu untuk Bang Ivan Gunawan, jangan lupa saksikan terus ya keseruan Bang Ivan Gunawan dan juga Ayu Ting Ting nih di acara Brownies TV. Bagi sahabat semua yang penasaran akan hubungan dari Ayu dan juga Ivan Gunawan, saksikan terus deh di channel Hilya TV. Pastinya akan memberikan informasi-informasi terbaru dan terhangat nih seputar Ayu dan juga Ivan Gunawan yang akhir-akhir ini dikabarkan semakin lengket dan semakin wah. Dan juga Umi, ibu dari Ayu Ting Ting, sudah memberikan lampu hijau pemirsa. Sepertinya Umi sudah setuju nih kalau Bang Ivan Gunawan ada hubungan dengan Ayu Ting Ting. Wah, semangat deh untuk Bang Ivan Gunawan, sudah diberikan lampu hijau nih sama Bunda Ayu Ting Ting. Semangat, semoga deh ya cita-cita dan juga harapan ingin menikahi Ayu Ting Ting dikabulkan tahun ini, amin ya robbal alamin. Dan berita selanjutnya, di sini ada kemesraan Ayu Ting Ting yang terekam kamera di acara Brownies TV dari Ayla Nazwa. Bener kata Awendi nih, uploadnya jangan tiap Senin tapi tiap hari aja Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, biar bapernya juga tiap hari. Gara-gara foto mesra ini dia yang diupload semalam, semuanya jadi heboh. Dan Brownies TV akan menghadirkan nih ya spesial episode Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan. Episode spesial kisah cinta Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan besok Rabu 24 November 2021 live di Brownies TV pemirsa. Spesial pokoknya just for you untuk sahabat semua di rumah. Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting dan juga tingkah dari Ivan Gunawan yang lagi pakai Pampers pemirsa bersama Wendy Cagur. Kelakuan mereka memang selalu menghibur kita semua ya yang ada di rumah nih. Apapun dilakukan demi membuat kita semua bahagia. Sehat, semangat dan semoga selalu sukses untuk tim Brownies TV hari ini. Dan untuk besok yang akan tayang adalah kisah cinta Ayu dan juga Ivan Gunawan. Wah, gemes banget nih ya.
obrolan apa yang akan disampaikan Ivan dan Ayu. Jangan lupa saksikan besok di Brodies TV pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Dan Ayu Tinting akan berangkat ke Amerika insya Allah tanggal 27 dan 28 November ini. Jadi jangan sampai baper besok, saksikan Ayu dan juga Ivan Gudawan di Brodies TV ya sahabat. Oke sahabat, inilah kegiatan Ivan dan juga Ayu serta Wendy dan juga Robin Onsu di Brodies TV. Bagi sahabat semua jangan lupa besok saksikan Brodies TV setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Pastinya lucu dan juga kocak. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Mau ngapain? Kan udah gua update ukurannya tadi.